Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, pada hari ini sebenarnya aku ada projek sikit untuk Yamaha R25 aku. Apa yang kau tengok kat depan ni adalah tangki kondom ataupun tank cover sebab R25 ni dia pakai plastik ataupun fiber bukan tank jenis besi So bila pakai fiber ataupun plastik ni, so kita boleh buat macam-macam design. Okey. Kalau kau tengok kat depan ni, ini adalah tangki saiz asal. Ni saiz asal R25 untuk V1. So, ini aku dah beli tangki yang baru tapi saiz yang lama lah. So, ini yang aku unboxing sebelum ni, yang cover set baru tapi dia ikut saiz V1 yang lama. So, apa yang kau tengok dekat bahagian ni pula, ini adalah untuk R25 V1 juga. Tapi custom untuk design R1M. Kalau boleh tengok design dia ada lubang ni, dia mengikut konsep R1M punya design. Okay. Dan kalau boleh tengok, tangki ni lebih besar daripada dengan tangki ni lah. Okay. Obviously. So kebanyakan R25 ni agak kurang suka dengan tangki yang asal ni sebab kecil. Aku pun lepas 4 tahun pakai, aku tengok memang kecil lah. So macam mana kan. So bila kita ganti dengan tangki lebih besar ni, tangki ni besar tau. So untuk kaki-kaki speed, kaki-kaki cornering, memang tangki ni memang best. Sebab apa? Sebab kita ada ruang untuk kita letak grip kat sini. Tangan kita lebih grip, tangan kita lebih sedap lah untuk kita buat cornering ataupun tunduk apa semua kan. So ini bahagian depan, tengok beza lah kan. Beza bahagian depan. Ini bahagian belakang. Nampak? So perbezaan dia, ni kepat kecil kan, ni nampak gede sikit kepat besar, nampak lebih lebar. Okay, boleh tengok lah. Memang kecil, ini memang kecil. So ini tangki aku dah beli dengan kawan aku. Member aku ada bengkel nama Aiman Garage, so dia buat clearance dia punya barang kat bengkel dia. So dia kata dengan aku, "Rip, kau nak beli barang tak dengan aku? Oh, bener, aku nak jual tangki ni, tangki R25. Aku tengok tangki R25 tu memang lama lah, memang berabuk apa semua, warna dia dah pudar apa semua. So ini pun aku dah repaint balik, dah color spray balik apa semua, color dia merah, color merah. Okay, logo ni pun tak ada. So ini pun aku aku pasang sendiri lah logo Yamaha ni. Ini pun aku dah paint balik, dah spray merah apa semua, tampal tank grip sikit. Okay. So hari ni kita nak pasang lah, pasang ni dekat R25 aku. So ini aku simpan. Kau mana tahu tangki ni dah tak elok, boleh pakai tangki lama. Tangki aku ada lagi yang warna biru. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. First time aku beli tangki R1M ni. Okay. So macam biasalah, bila custom, benda-benda custom ni biasalah ada benda yang tak ngam semua. So macam biasa, lubang-lubang ni semuanya kena potting balik kan. Ambil balik dia punya washer apa semua daripada tangki ni, ambil balik, kita polish balik lubang dia, kasih lubang dan pasang lah dia punya getah, dia punya washer apa semua, pasang balik. Macam tu lah, pasang balik. Okay. Tapi itulah sayangnya, warna merah ni tak sama sangat dengan warna ni, so agak gelap sikit. Tapi tak apalah kan. Macam mana, tak kisah sangat kot. Okay. So itulah, kita dah pasang getah apa semua. Getah ni dah pasang. So jomlah kita install. So ini kita simpan. Alright, jom kita pasang tangki ni dekat R25 aku. Okay, kita dah buka apa cover semua, seat apa semua. So kita je nak pasang balik. Ni tangki dia, tangki asal dia besi, dan dia ada cover dia. So kita kena pasang cover je lah balik. Alright. Kalau gitu jomlah, kita pun masa, kita pasang tangki ni terus. Okay, jom. Thank you.
So kita dah siap pasang dah kita punya tangki. Ha, nampak besar eh. Nampak besar. Okey, nampak besar. Apa? Memang besar wei. So bila letak tangan sini nampak ada bunyi grip tau. Oh, sedap kalau corner ni. Nak nunduk pun sedap. So inilah dia tangki R1M yang memang dah common dekat R25. Eh, memang common. Cuma design kali ni biasa je, merah biasa je. Okay, boleh nampak lah kebesaran dia. Ni semua sama je. Okay. Okay, nice lah. Nice kan? Cantik. So harga ni biasa orang jual $300 lebih, $200 lebih untuk tangki ni saja. Tapi aku dapat harga ni second hand $150. Aku repaint balik apa semua, tampal stiker apa apa logo Yamaha ni. Okey. So dapatlah murah. Tapi itulah, benda-benda custom ni biasanya memang kita kena alter balik lubang apa semua. Lubang ni pun tak adalah terlalu detail sangat, biasa je. Ha, okey. So, itu saja video kali ni. Tampal tank je R25. So kalau korang rasa nak tampal tank baru, korang boleh ikut acara aku. Beli baru, buat sendiri, boleh, tak ada masalah. Okey, itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Kita jumpa next video dan assalamualaikum. Bye.